Stasiun Rangkas Bitung. Saat ini saya berada di peron 1 Stasiun Rangkas Bitung. Ingin melihat kereta api KRL yang akan masuk terlebih dahulu, kereta api KRL dari pemberangkatan dari Stasiun Tanah Abang. Oke, Marsen ke Rangkas Bitung. KRL Marsen, Marsen ke Rangkas Bitung. Saat ini saya berada di peron 3, melihat kondisi kereta api lokal Merak yang nanti malam rencana akan dibawa ke stasiun Merak. Ya, ini kereta api, rangkaian kereta api lokal Meraknya yang berada di jalur 4 stasiun Rangkas Bitung. Nomor sudah terpasang, papan KA pun sudah terpasang, fasilitas-fasilitas yang ada di atas kereta api. Dan di sana adalah depo lokomotif Rangkas Bitung. Jadi semenjak kereta api lokal Merak tidak beroperasi, lokomotif tersebut ada di dalam depo. Ini suasana di area stasiun Rangkas Bitung terpantau sangat sepi. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Taufiq Walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.